merasa bangga aja ikut pembangunan negara, ikut pembangunan ini, infrastruktur negara ya. Ya kita harus bangga benar-benar. Okay. Kita harus bangga kita. Terima kasih bisa berpartisipasi iya di dalamnya gitu kan. Di dalam pembangunan proyek infrastruktur negara. Apalagi ini kereta cepat Jakarta Bandung, kereta cepat berteknologi ya kan. Nantinya pertama kali di Asia Tenggara ya. Kereta cepat Jakarta Bandung. Halo teman-teman. Ini saya berada di pengisian BBM ya. Dan BBM itu namanya Mang Jajang. Dia sudah cukup lama bekerja di proyek kereta cepat ini sebagai logistik untuk pengisian BBM. Ikuti terus channel ini, ikuti terus videonya. Jangan lupa di subscribe ya, like dan komen di bawah agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi video berikutnya dan channel ini terus berkembang. Tanpa dukungan teman-teman semuanya, channel ini tidak akan berkembang. Oke, jangan lupa di subscribe. Ya, tangki biru adalah tangki solar untuk mengisi BBM, mobil-mobil dump truck, ekskavator, kren, dan semua jenis alat berat yang menggunakan BBM. Di khususnya di daerah sini, diisinya di sini ya. Ini dia Mang Jajang yang sedang senyum. Katanya pengisian cayo. Kalau di SPBU nggak bisa ya ngisi sendiri ya. Kalau di sini bisa ya. Oh ini ala apa? Ala luar negeri ya. Jadi bisa ngisi sendiri ya. Ini dia alat penghitungnya. Cayo itu naon? Solar. Solar, oh solar. Bahasa Sundanya? Bahasa Sundanya apa? Oh cayo itu bukan bahasa Sunda? Bahasa Cina. Oh bahasa Cina. Kirain itu bahasa Sunda. Ini daftar list sopir atau operator-operator alat berat yang sudah mengisi BBM ya. Dan ternyata di sini ada tanda tangan saya sendiri ini. Isi BBM 150 liter. Enggak bayar, gratis. Gratis ya, Bang ya? Gratis. Siap. Itu full berapa liter itu, Bang? Tangkinya. Mobil Howo ini. 300. Buset, gede amat. Sehari habis itu. Enggak lah ya, dua hari lah tergantung kerjaan ya. Nah ini kita berada di bawah tol ya, bawah tol Cipularang kilometer 112. Nah. Wah debunya. Harusnya disiram ini jalannya. Mang Jajang. Ngebul ya. Menteri Keairannya belum hadir. Oh, Menteri Keairan. Ada. Bapak Agus. Dari Cipendei. Kita lihat berapa liter yang sudah diisi.
Wow, 127. 127 liter. Gratis. Setiap sopir atau operator yang sudah mengisi bahan bakar harus mengisi ini ya, tanda tangan. Tanda tangan. Seri mobil, jumlah liter, dan ini ya, nama atau apa? Nama tanda tangan saya. Oh gitu. Mana Cayo Cayo? Nah ini untuk dikirim ke lokasi kayak Beko, Eksa, mungkin yang kalau yang jauh kalau datang ke sini ya. Jadi dikirim langsung ke lapangan ya. Udah lama kerja sih bang. 2 tahun. Buset. Udah lunas dong rumah. Udah lunas dong rumah satu ya. Dan dari itu juga punya rumah. Oi, mantap. Cuman merasa bangga aja itu. Untuk pembangunan infrastruktur negara ya. Ya kita harus bangga benar-benar. Kita harus bangga kita. Terima kasih. Bisa berpartisipasi. Iya. Di dalamnya gitu kan. Di dalam pembangunan proyek infrastruktur negara. Apalagi ini kereta cepat Jakarta Bandung, kereta cepat berteknologi ya kan. Ah, nantinya pertama kali di Asia Tenggara ya. Kereta cepat Jakarta Bandung. Si Mang Dadang ini udah 2 tahun bekerja. Wih, mantap. Bagian bangkong yang urus. Oh, untuk pengisian solar, BBM berikut solar dan uang-uang tol segala macam ya. Untuk logistik lah, begitu kira-kira. Mantap. Oke. Jangan lupa subscribe. Oke. Untuk tumbuh kembangnya channel ini jangan lupa teman-teman subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.